Halo semuanya, gue Highplay dan juga selamat datang lagi pada video gameplay gue guys dari PSO 2 Close Beta kedua New Genesis guys. Kurang lebih hari ini adalah hari kedua guys ya, kurang lebih yang kemarin video itu adalah hari pertama dan hari ini adalah hari kedua guys ya dari Close Beta keduanya. Tetapi sebelum kita mulai, gue mau modif dulu karakter gue ya. Jadi kali biar sekaligus gue juga ngasih tahu ke kalian gimana sih karakter customization-nya guys ya. Jadi gue bakal ke tempat ini nih yang ada pokoknya tempat inilah ya, kios ini ya. Dan gue bakal ngomong sama NPC-nya. Dan oke guys, jadi buat kalian yang penasaran karakter customization-nya dari PSO 2 New Genesis itu seperti apa, tentu agak 11-12 sama versi PSO-nya, tapi tentu ada perbedaan yang signifikan guys ya. Oke, jadi kurang lebih ini adalah karakter gue guys ya. Jadi kualitasnya kayak gini. Jadi gue bakal ngelakuin sedikit tweak dulu ya guys ya. Jadi kurang lebih gitu guys ya. Jadi oke guys, kita udah ngelakuin karakter customization, jadi kurang lebih gue udah puas dengan perubahan dari karakter gue guys ya. Dan kurang lebih sebelum rekamannya ini gue sempet ini ya guys ya, kayak apa namanya, main di luar rekaman gitu ya. Jadi sempet gue ngumpulin target 950 di sini. Jadi gamenya ini ada beberapa stage ya, yang sifatnya itu kalau misalnya lo mau berpartisipasi, lo harus mencapai power level sekian dulu gitu ya. Jadi ibaratnya kayak equipment power lo harus segini biar lo bisa ikutan event ini gitu, misalnya kayak gitu guys ya. Jadi gue udah sampai ke kayaknya batas medium deh. Oke, jadi kita ini guys ya, kita udah datang guys ya. Nah ini kita mau ini guys, kita mau UK ini guys. Jadi gue bakal keluar guys ya kesini nih. Oh, tandar. Dia ke arah mana dia? Gue mau lihat dulu deh. Jadi gue buka mapnya dulu guys ya. Dia di daerah mana nih? Oke, dia di gunung sini guys ya. Oke, jadi gue bakal teleport ke situ. Karena emang kita bisa. Jadi pas banget guys, ini berpapasan banget ini. Ada orang lain gak di sini nih? Ya, jadi kita disuruh nunggu dulu ya. Ini kita ada timernya guys ya. Ini lo bisa lihat di sebelah sini nih guys ya. Itu ada timernya. Oke. Oh, bentar lagi. Jadi ada apa namanya, tunggu countdownnya beres dulu, nanti baru kita bisa ini guys ya, bisa ikutan gitu ya, bisa ambil questnya. Oke, ini trial di sini guys. Siap, ini lawan apa nih? Oh, ini kita lawan ninja. Dia udah turun ke bawah dia. Turun ke bawah dia. Oke. Kita lawanin dulu guys sambil nunggu. Oh, dia weakness-nya ice. Oke. Jadi gue pakai ice aja sini. Jadi enaknya ini guys ya, lo pakai es ya. Jadi kalau misalnya lo ngebidik salah satu posisinya dia gitu, di hit terus-terusan gitu, lo bisa ngebukuin dia guys. Jadi enaknya gitu, enaknya. Dua, ini keren banget nih efeknya nih. Jadi dia kayak ngulti gitu guys, bosnya. Oh, ada yang mati tuh, gue lempar dulu nih. Revival. Oh, ada yang mati lagi, lempar dulu.
Waduh. Ini ninja dia guys. Keren banget sih, keren. Oke, okay, there we go, nice. Trialnya kelar. Kita ada 9 menit lagi nih. Jadi kita masih bisa main-main dulu guys ya. Masih bisa main-main dulu. Ini guys ya, jadi ini persyaratannya nih, 950 ya. Ini gue udah 950 pas banget, jadi sempet grinding gue guys ya. Jadi kita udah bisa lihat nih, UK-nya kayak apa ini ya. Penasaran nih. Hujannya makin deras, bos. Gila, keren banget. Ini efeknya keren banget guys, efek cuacanya ya. Efek cuacanya maksud gue. Keren banget. Orang udah pada ngumpul banyak nih sekitar sini nih. Oh, udah rame nih guys. Udah pada siap siaga semuanya kan buat tempur. Oke, 18 detik lagi guys. Udah pada standby semua. Mereka udah pada siap. Ada T-target? Aduh, nggak bisa kan. Ini udah dikit lagi soalnya. Oke, there we go guys, kita go. Yes. Oke guys, akhirnya. Oh, ini UK-nya guys ya, GG. Jadi kita berlapan ya di sini nih. Jadi ini ada trampolin gitu nih. Oh, oke, okay. Kita mulai guys. Let's go. Origin Quest. Wih, dia keren guys lawan bosnya kan. GG. Gede banget kan, gila. Gak ada weakness gak? Oh, bisa petir dia. Oke, gue bakal ubah sedikit dulu deh ininya, PA-nya. Ini gue ganti ke petir. Ini gue ganti ke sini. There we go. Oke, guys. Wow, bisa nembak kan? Gila, bisa nembak dia. Oh, ada darahnya juga ya. Oke, okay, nice. Yang nge-heal ya bosnya apa gimana tuh? Gila keren banget. Yeah.
Aduh. Gedean ya bossnya. Biasanya hancur. Oh, down deh, down. Lemah dia, kena debuffnya. Oh my god, berubah dia. Kita oke, sip. Oh, berubah dia kan. Keren banget. Gila, form 2-nya dia. Elnya masih sama sih untungnya. Oh, lemah dia. Nice. Yo. Oh my god. Kebetulan. Nice. Kita pakai dulu. Ngelak banget ini. Kayak pedang dia sekarang dia. Oh, pecah pedangnya. Nah, akhirnya termasuk juga dia. Thank you.
Gue sisa 2. Oh ini ada 1 nih potnya. Hampir aja. Oke, kena debuff ya, kena debuff. Nice. Oke, dengkulnya udah hancur nih ya. Nah, badannya udah hancur nih, tinggal belakangnya doang nih. Belakangnya hancur aja, balik normal ya. Oke, okay, dia udah balik normal nih. Mantap. Dikit lagi guys, mati dia. Waduh, weh. Nice. Mari debuff. Nice. Oke, kita dapat rank A guys, GG.
Origin questnya kelar. Wah, lagunya keren juga guys, lagunya keren banget. Oke, sepertinya kita bisa keluar guys. There we go. So alright guys, kurang lebih tadi itu gameplay dari close beta kedua di hari yang kedua guys ya, dari PSO2 New Genesis. Jadi kurang lebih gue gak mau bikin video terlalu lama ya, karena hampir semuanya tuh isinya sama aja gitu guys ya. Jadi kurang lebih videonya bakal gue akhirin di sini dulu guys. Dan juga terima kasih banyak udah nonton video gue. Dan kalau misalnya kalian suka video gue, jangan lupa buat like dan juga subscribe ke channel gue. Dan tekan notifikasi bellnya biar kalian gak ketinggalan info seputar game news, game reviews, dan gameplay video yang lainnya ya guys ya. Dan sampai ketemu di video gue yang selanjutnya. Dan see you next time. Gue Diego. Ciao.